Good morning, Moms. Welcome back. Jadi hari ini Mia baru saja mendapatkan hadiah dari Santa Claus, yaitu belakang saya ini ada Yes, wait. You take it later. Yes. Mommy take it. Mommy take it. Wait. Yeah. Ini ada drawing board. Okay, let's open it. Ini kita buka tadi, guys. Di sini ada Moon. Moonnya seperti ini. Ada 2, 4, 6, 8 moon. Ini adalah boardnya. Ada blackboard and whiteboard. Selanjutnya, kita dikasih numbers. Ini magnet ya kayaknya. Numbers 1 to 10. Terus dapat alphabet A to Z. Ini juga magnet. Lalu dapat satu set apa ini? Bidol, nanti dibuka ya. Terus ini ada dua apa ini? Kaki ya, dua badan sama ada 4. Lalu ada dapat ini juga. Dapat ini. Ini untuk di apa ini? Untuk taruh spidol dan kapur. Lalu dapat 2 mark. Oke. Mari kita pasang. Oke. Ini adalah boardnya. Lalu pasangkan ke sini. Wait, oke. Seperti ini, guys. Pasang gini. Oke. Kita pasangkan murnya ke dalam lubang sini. Ini. Yep. Ini. Gampang banget ya untuk memasangnya, soalnya murnya juga besar-besar. Jadi pakai tangan aja. No, it's not in here. Close it back, ya. Lalu belakang. Ini kan muka belakang ya, guys. Ini sangat gampang sekali untuk memasangnya. Ini hadiah Natal buat Mia. Lalu kita pasangkan kakinya. Pasangkan semuanya aja dulu. Jadi
di sini vertical board ini untuk anak umur 3 plus ya guys. Tapi sebenarnya kalau kamu mau beli saat anakmu belum berumur 3 tahun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya ini bagus. Kenapa saya membelikan ini? Karena ini bagus banget untuk dia bisa belajar sendiri. Karena sekarang itu dia sangat senang untuk menggambar. Dia udah bisa menggambar ini happy face, sad face, yang fit gambarnya. Dia bisa happy. Selesai kakinya. Tinggi ya guys. Okay. Wait. Draw this. Lalu ininya tinggal ditaruh di sini. Dan satu di sini. Ini adalah blackboard. Kalau mau gunakan blackboard tinggal ditarik aja gini. Yap, ini adalah blackboard. Kalau mau menggunakan whiteboard tinggal ditarik aja gini. Absurd. Oke. Ini adalah mocknya. Taruh di sini. Oke. Lalu yang tadi yang satu set itu gitu. Yang ini tadi di dalam plastik itu kita mendapatkan 12 color untuk kapur untuk blackboard. Jadi saya taruhin di belakang. Where is the other mark, baby? Baby, where is the other mark? Where is the other? The other one. This must be two. There. Take it. Baby, take it there. Lalu ini untuk penghapus kapur. Jadi saya taruh di belakang sini. Mama, it's messy. Dan ini penghapus untuk spidol. Nih, kan ini. Taruh di sini. Kita mendapatkan dua. Dua spidol warna biru. Lalu ini. Oh. Ini tempat untuk taruh kapur, guys. Wait ya. Terus di sini juga ada spidol lagi. Ada 2 4 6 8 warna. Dan ini spidolnya udah langsung dengan penghapusnya dia. Jadi saya taruh di sini. Nah, lalu Santa is coming. Yes. Ini gunanya adalah untuk ini ya. Di sini ada berapa warna nih? 2 kapurnya ada 12 warna ya. 2 1 2 3 4 5 6 warna tapi ada 12 kapur. Jadi mari kita coba yang satu ya. Coba satu. Hey, bring that. Ini gini ya guys ya. Sepertinya begini ya. Ini untuk taruh kapur. Saya juga kurang mengerti. Soalnya kan kapur itu kan ini ya. Yes. See? Supaya tangan anak kita tidak kotor. Tidak kotor. Mia. Yay. So good. Dan ini penghapusnya. You know how to use it? Good girl.
Ini makin satunya lagi. Di sini saya akan simpan beberapa, saya hanya akan keluarin satu-satu karena otherwise dia akan menghilangkannya, dia akan menghilangkan itu semua. Jadi untuk mencegah itu saya akan menyimpannya kembali, guys. Saya taruh kembali di dus sini, di dalam plastik ya. Baby, while you draw, you have to show to, yes, to your friends, Mama. To your online friends. Mama, I'm a teacher. You are teacher. Okay, can you draw happy face for mommy? Okay. Okay. No, this one is for whiteboard. This one is for blackboard, okay? Good girl. Saya taruh kembali. Ayo, mari kita membuka numbers dan alphabet. Ini magnet, ya. Jadi bisa di sorry tadi kameraku stop sendiri. Jadi ini bisa ditempelkan di whiteboard. Jadi karena dia lagi asik dengan blackboardnya dia, jadi nanti kita tempelkannya nanti aja ya. Ini alphabet numbers. Aku senang banget karena ternyata aku benar-benar nggak salah milih. And what is the ini paper clip ya, bukan paper clip sih. Ini juga magnet. Biasanya kita taruh kertas lalu kita menahannya dengan ini. Jadi saya juga bisa menggunakan ini untuk pekerjaan saya. Oh no, you see guys, that's why. Belum apa-apa sudah rusak. It's okay. It's okay. Come on. Still, you still have this. Mia, M I A. Ini papanya juga lembut banget, guys. Emang cocok banget untuk anak seusia dia. Emang kapur kurang ini ya. Kurang bagus sih sinyalnya. Ini sudah mulai ada. You can see this. Jadi, yes, we are friends. Jadi aku rasa review vertical drawing boardnya sampai di sini aja. Soalnya tidak banyak yang harus saya perlihatkan. Kurang lebih seperti itu aja, guys. Ini, oke. Okay. Ini adalah contohnya. Dan ini kemarin saya beli. Ini kemarin saya beli di TP dan stoknya tinggal satu. Jadi saya rasa saya sangat beruntung. Tapi model-model yang lain masih ada. Cuman yang seperti ini sudah habis. Stoknya sudah habis untuk saat ini. Mungkin mereka akan datangkan lagi, saya juga kurang tahu. Tapi yang kecil, model yang kecil-kecil masih ada. Ada yang stand juga kayak gini. Yes. Ada yang stand kayak gini, Mommy, ada yang diletakkan aja di meja, tidak stand ya. Itu masih ada, tapi untuk yang ini udah habis stoknya. Oh. Ya, jadi review. Saya rasa reviewnya sampai di sini saja. Mm-hmm.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk mama-mama muda lainnya di rumah sana. Dan yeah, that's it. Merry Christmas and saya dan Mia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk semua teman online kami. Baiklah, kita bertemu di next vlog. Okay, bye. Mia, say goodbye. Bye.